yang datang untuk mendekati kotak penalti. Paulo! Kaki kirinya mencoba menebas. Saiful. Oh, kesalahan. Bruno Sampai Moreira mencuri bola. Sampai. Bruno Moreira! Oleh dua pemain, 1-2 tadi dilakukan. Dendy mampu menyelinap. Dendy kali ini umpan tarik. Oh, sebuah penyelamatan shooting. Oh. Dendy membuat. Wow, wow tadi. Nyaris ada gol penyamakan kedudukan, tapi sebuah penyelamatan penting dilakukan di lini pertahanan Persebaya Surabaya. Kita akan lihat Alente kali ini dalam kotak penalti. Coba berputar dia. Z. Oh, dengan sebuah umpan shooting. Oh. Wow. Wow tadi, kita lihat umpan Rabona. Kemudian coba dimain. Baik umpannya kepada Z Valente. Oh, indah kali ini. Paulo Victor! Oh, lagi-lagi bagaimana penyelamatan dari Julian Suarez luar biasa. Anak Persebaya melanjutkan permainan. Bruno, header! Oh. Secara pendek, Reva diangkat. Buat tandukan dari Almeida. Z Valente! Gol! Dendy! Oh, sebuah header tadi. Dan kita lihat Dendy! Oh, gol! Dendy! Setiawan tadi. Iya, sangat menarik. Cukup mengejutkan situasi yang tidak terduga dalam sebuah serangan. Itu dengan cepat tadi. Oh, sebuah kesalahan. Catur! Apa yang terjadi dia? Ini dia. Kita lihat, masih ada dua pemain lainnya dan ia mengenang. Kita lihat, wasit telah meniupkan peluit. Nah, Guntomo, di mana Persebaya memastikan kemenangan 3-1 atas Arema Dak.